Cuman sini kamar gua, kalian jangan coba gacha deh guys ya. Oke, selamat siang lagi teman-teman. Kembali lagi dengan gue Stefan dan lain-lain. Kita kembali lagi dalam game yaitu Arknights lagi. Jadi sini kita akan coba seperti biasa kalau game Arknights itu pasti bau-baunya kita bakalan coba buat gacha lagi ya. Oke, pada hari ini kita akan coba untuk gacha sebanyak 5.000. Oh, tentu sudah gue udah siapin guys ya buat gacha kali ini. Dan kali ini kita akan coba untuk gacha di banner yaitu dari Rosa dan juga Chen. Jadi kalau kita lihat ya, sebenarnya keduanya ini nggak penting guys. Jadi kesalahan gue sih kalian nggak usah gacha ya. Tapi sini karena gue itu orangnya suka gacha ya, jadi gue akan coba untuk eksperimen ya untuk gacha kali ini. Apakah gacha kali ini tuh worth it atau nggak worth it untuk digacha untuk banner kali ini guys ya. Jadi kalau saran gue ya, mendingan kalian simpen aja guys ya. Kalian jangan coba-coba untuk gacha di banner dari Rosa sama Chen ini, karena Chen ini udah nggak meta lagi, udah nggak meta ya. Jadi udah nggak bagus lagi, udah nggak meta. Sama Rosa ini tipe, sebenarnya Rosa ini bagus guys ya. Cuman dia ini sekarang ini, buat sekarang ini tuh udah kayak nggak meta gitu guys. Entah kenapa ya, jadi kayak udah kurang gitu guys kalau menurut gue ya. Jadi dua-duanya ini udah kurang banget. Dan kalau menurut gue jangan digacha sih ya. Tapi cuman guys ya, karena kan gue itu kan suka banget sama gacha, jadi kita akan coba buat gacha aja ya sampai ovennya habis aja guys ya. Oke, let's go, kita akan coba gacha dan kita bakal coba eksperimen ya. Jadi kira-kira sampai ovennya habis itu apakah kita bakalan dapetin bintang 6 atau cuman dapat bintang 5 guys, karena gue penasaran banget gitu ya. Siapa tahu gue dapetnya bagus gitu ya, siapa tahu gue dapetnya kayak ton, dapet mountain atau gitu ya, siapa tahu guys ya, kan nggak tahu juga gitu ya. Kita buka lagi. Oke, bintang 3, nice. Oke, kita buka lagi ya. Tenang aja guys, disini udah banyak banget. Udah siapa banyak banget asli. Udah banyak banget guys. Nah ini ya, udah banyak banget guys asli. Kita buka lagi ya. Oke, ini steward. Kita buka lagi. Oke, wah, ini kemungkinan bintang 5 sih, menurut gue ya. Ini bintang 5 guys, menurut gue guys. Yep, ah iya guys, betul ya. Bintang 5 guys. Oke, dapet siapa nih? Leonhard. Oke, jadi langkat ini salah satu yang kalau menurut gue sih kurang worth it. Jadi ya udahlah guys, udah gacha kali ini ya. Jadi saran gue sih kalian jangan gacha di banner kali ini, karena nggak worth it sama sekali guys ya. Ini semuanya jelek guys. Bintang 6 Chen udah nggak meta lagi, Rosa udah nggak meta, Asbestos udah nggak bagus, Leonhard kayaknya kurang ya, sama Tsukinogi udah kurang itu. Kayak nggak ada kabar semua di sini tuh, kayak banner bener-bener yang nggak ada kabar sama sekali ya. Kalau ini masih mending guys ya, kayak Gnosis tuh masih mending, Gnosis tuh masih mending, masih oke lah, kepake lah ya. Karena dia ini punya skill yang bisa bekuin musuh. Nah, tapi di sini tuh kayak banner yang kayaknya nggak harus ada gitu ya. Ini kayak cuman iseng aja gitu ya. Ada Rosa, Chen, Asbestos, dan sama Tsukinogi. Ini tuh semuanya itu kayak udah nggak ada gitu guys ya. Aneh deh ya. Oke, ini kayak operator yang udah nggak meta lagi gitu ya. Oke, thank you. Sampai jumpa. And dadah di video selanjutnya. Kita akan coba untuk gacha lagi kalau misalnya ada banner baru lagi guys ya. Cuman sini kalau menurut gua, kalian jangan coba gacha deh guys ya. Ini kacau banget guys, jangan gacha deh ya. Oke, thank you. Dadah guys.